Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersama aku lagi, Ana Jin, dari Rook and Rebel Studio. Topik. Action. Okay, so hari ni aku dalam assignment untuk buat satu fotografi ataupun street fotografi ataupun night street fotografi di Bandaraya Melaka Bersejarah. So aku on the way ke Bandaraya Melaka Bersejarah untuk session night street photography. So kita cut it short, kita make it simple. Kita tengok apa jadi malam ni dekat Melaka. Okay Blood, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay Blood, enjoy. Pira juga. Salut. Hai. Okay, so kita tengah buat assignment kita hari ni. So kita ada night street photography. So Rock and Rebel Studio. So assignment hari ni kita nak cari lampu di sekitar Melaka. So jom kita check it out. Melaka punya lampu. Salut. Thank you.
guys, aku jumpa tempat yang agak terpencil untuk aku. Aku rasa tempat ni menarik lah. Korang tengok belakang aku tu. Okay, so this is awesome assignment today. Chill out. Nasib baik kau anak kucing. Hai, okey. So kita sekarang ni dah berjalan agak jauh juga. So kita masuk lorong ni, tengok apa ada. So apa-apa jadi video ni korang dapatkan dulu. Okey. Hai, assalamualaikum. Okey. Selesai sudah assignment night street photography Group Arable Studio. So kita akan sekarang ni dah habis. Aku lapar, aku nak pergi makan dulu. Jadi pergi makan, so kita balik studio and then kita tengok gambar-gambar yang kita ambil tadi dan pilih mana yang best. Okey, so kita chill out. Kereta banyak pula kat Melaka ni. Aku macam pelik pula kereta banyak hari-hari, hari-hari biasa kan. Ni apa, geng-geng Mak Rempik pun ada. So hari ni ada beberapa tempat menarik yang aku explore di Melaka tadi. Di bandar Melaka, di area Jalan Bunga Raya, di area Jonker Street, dan beberapa tempat lah yang sememangnya lokasi-lokasi menarik untuk buat night street photography, dipanggil neon noir ataupun cyberpunk concept. Okay, so kita balik makan dulu, kita balik kita tengok gambar-gambar yang patut. So aku akan share juga beberapa tutorials macam mana nak hasilkan gambar konsepkan cyberpunk ataupun neon noir ni menggunakan Photoshop dan juga Lightroom. So korang kena tengok sampai habis kalau korang nak dapat ilmu lah. Ok, so kita teruskan sekejap lagi dengan editing konsep cyberpunk neon noir Melaka. Ok. Okey, Blood, kini sudah sampai masanya untuk korang subscribe. Okey, klik butang merah subscribe tu sekarang. Klik, klik, klik. Okey, dan jangan lupa untuk klik like dan juga jangan klik dislike. Okey, so korang juga boleh tinggalkan komen yang konstruktif. So, team Rogue and Rebel Studio akan respon secara konstruktif juga. Jangan lupa untuk klik loceng notifikasi. Kerana dengan klik loceng notifikasi, korang Blood semua akan dapat kemas kini dari Rogue and Rebel Studio dan aku, Ana Jean. So, akhir kata, salut opera juga!